Salam sejahtera, kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Utusan Malaysia. Jamal Abdillah sambut ulang tahun ke-64 hari ini. Petaling jaya isteri kepada Raja Pop Legenda, Datuk Jamal Abdillah Datin Zai Izati Kamarudin memuat naik ucapan ulang tahun kelahiran ke-64 kepada suaminya hari ini. Menurut pengungsian dalam Instagram, wanita itu turut mendoakan kebahagiaan buat suami tercinta serta mengharapkan keberkatan terhadap umur dan kesehatannya. Semoga Tuhan berkati umurmu. Bahagialah, berbahagialah suamiku. Semoga wa terus menjadi kebanggaan saya, Imam. Suami paling terbaik, Dedi yang hebat dan penyayang. Panjang umur dan sehat selalu. Semoga dimurahkan rezeki awak, amin, tulisnya. Untuk info, penyanyi lagu Kasih Awal dan Akhir ini dilahirkan pada 7 Mei 1959 di Perak. Bulan lalu, Jamal menyambut kelahiran bayi perempuan baharu yang diberi nama Rahel Laura Sal Sabella Yahani Yamani hasil perongsian hidup dengan Zai Izati. Jamal mendirikan rumah tangga dengan Zai Izati pada 1 April 2017 dan dikurniakan 3 cahaya mata, yaitu mata lain yaitu Nur Al-Zura Yamani. Salam sejahtera, kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada My Metro. Fizah terpaksa tutup kafe. Petaling jaya pelakon dan penyanyi Fizah Halim mendedahkan dia terpaksa menutup perniagaan kafe miliknya di sebuah pusat beli belah di sini kerana berdepan dengan masalah pekerja lebih 3 bulan lalu. Fizah atau nama sebenarnya Siti Zaidatul Fizah Abdul Halim, 41, berkata dia menganggap apa yang berlaku itu sebagai ujian Tuhan dalam hidupnya. Saya terpaksa menutup operasi kafe itu kerana tidak dapat mencari barista dan tukang masak dalam kurungan chef yang tepat serta menepati cita rasa dan kualiti yang dimahukan. Terus terang saya memang cerewet membabitkan kualiti makanan dan minuman yang dijual di kafe ini kerana mahu memuaskan hati sendiri dan pelanggan. Katanya kepada Harian Metro. Mengenai kafe itu lagi, bekas anggota kumpulan elit itu berkata, memang hasratnya membuka perniagaan itu untuk berkongsi rezeki dengan orang lain. Namun bila banyak sangat perkara yang tidak kena, saya merasa give up dan terus merasa sakit hati dengan pekerja, lebih baik saya menutup operasi kafe itu. Apapun saya tak serik dan merancang untuk membuat perniagaan lain pula selepas ini, kata ibu kepada 3 cahaya mata ini. Dalam perkembangan lain, kata Fiza, yang sudah 25 tahun berkecimpung dalam bidang seni, dia juga merancang untuk melangkah setapak lagi dalam kariernya untuk bergelar penerbit tidak lama lagi. Berbekalkan pengalaman luas dalam bidang seni, saya percaya sampai masanya untuk saya membuka syarikat produksi sendiri pula. Doakan apa yang saya rancang ini menjadi kenyataan tidak lama lagi, katanya. Salam sejahtera, kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Putri Sarah harapkan bulan ini beri lebih senyuman. Kisah pergolakan rumah tangga, pelakon Putri Sarah Liana
masih belum berkesudahan selepas suaminya, pengarah kontroversi Samsul Yusuf, enggan melepaskan cerai pada 18 April lalu. Memasuki hari kedua bulan Mei, artis itu mengharapkan agar bulan ini dapat memberikan lebih kebahagiaan dan senyuman buat dirinya. Berkongsikan baris-baris rangkap ayat di Instastory, Putri Sarah 38 mengulang siar dalam kurungan repost intri yang dimuat naik menerusi akun Instagram penyambut senja. Me harus bahagia, me lebih bahagia, me full senyum, me harus bahagia, kongsi Putri Sarah. Susulan keenggangan Samsul melepaskan talak, prosinding akan diteruskan dengan laporan jabatan kuasa pendamai dalam kurungan JKP di hadapan hakim Akah Maludin pada 25 Mei depan. Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Percaya rezeki Tuhan Suhada. Kuala Lumpur, isteri kepada pelakon Hafiz Rosdi, Nurul Suhada Matsuki, menafikan harga kayangan yang didakwa oleh segelintir pihak sebagai punca dia tidak meneruskan perniagaan yang diusahakan olehnya. Suhada menjelaskan mempunyai sebab tersendiri di sebalik tindakan yang diambil olehnya, namun belum boleh dikongsikan kepada umum lagi berhubung perkara itu. Bukanlah karena harga kayangan seperti yang didakwa segelintir pihak. Malah kami juga sudah menurunkan harga atas permintaan segelintir pihak. Saya mempunyai alasan tersendiri untuk tidak meneruskan perniagaan buat masa ini. Saya percaya kepada Tuhan, kepada rezeki Tuhan, dan pasti ada ruang untuk mencari pendapatan pada masa hadapan.